Pada hari Sabtu 19 Agustus, Kubu 1 di rumahnya anak Selci Elo, pemimpin Mama Victoria Leng. Kubu 2 anak Ivani Lul, pemimpin saudara Elina Feo. Dan kemudian pada minggu 20 Agustus dipimpin oleh Mama Nelci Lomba dan Mama Anak Selci Elo. Persekutuan doa serta malam di Radio Menang di rumahnya Opa Nielenggu liturgus dari Ilang Ihange dan Tengkotba Bapak Sadak Sili. Yang berikut kita masuk dalam hukuman yang diisi liturgi minggu 20 Agustus pertama pemimpin Philadelphia 2 Eklesia 3 Kolokasi 4 Bidarti 5 Kodak Suara Siloam. Berikut dari posyandu anggrek 3. Kegiatan posyandunya besok Senin jam 8 pagi sampai selesai dengan membawa fotokopi kartu keluarga untuk anak-anak. Yang berikut dari panitia sidang klasis itu disampaikan bagi panitia semua bahwa minggu depan panitia akan melaksanakan tinggalan tanah dan buah pasar. Mereka akan jalankan di jemaat sholat di depo ada salam pegawai. Untuk itu dimohon kehadiran panitia untuk bekerja pada hari Sabtu, Sabtu siang sampai malam. Baik, yang berikut ada surat undangan dari Majelis Jemaat Betania. Saya baca untuk kita dalam rangka menyambut reformasi gereja HUT GB dan HUT Jemaat Betania Bahagi 48 serta meningkatkan persekutuan dan relasi pemuda lintas agama di Kabupaten Rotendao. Maka Majelis Jemaat Betania Bahagi menunjuk pengurus pemuda GB Betania Bahagi akan melaksanakan kegiatan turnamen futsal untuk memperebutkan piala bergilir. Untuk itu dimohon untuk partisipasi dan kerjasama, dan untuk tanggal pendaftarannya tanggal 1 Agustus sampai 1 September tepat gereja ini Betania Bahagi jam 10 sampai 18 WITA, dan tanggal bukanya Senin 11 September 2023. Saya baca panitia usahana, untuk itu kalau nama dibacakan hari Sabtu kita bisa bergabung. Oh ya, sebentar bersabar setelah kebagiannya. Hanya panitia usahana, tidak semua. Koordinatornya Penentua Solemanggul, anggota Penentua Lemus Belo, Penentua Jari Sumba, Penentua Niko Debu Seru, Yakin Maksine, Penentua Samuel Adu, Penentua Silviana Radu, pengajar Arab Ciseru, pengajar Jabir Legu, James Loda, Lenci Seru, Diakir Magdalena Seru, Simon Feo, Maria Antira, Perimbingan Perwater, Monica Feo, Christine Adu, Yul Bawinas Kodoi, Pertua Tersia Kai, Katrin Denadilo, dan Pendeta Sengkelas Sante Manu. Baik, setelah lelang, waktu saya akan bagi panitia penjaringan Majelis Jemaat untuk membacakan nama-nama calon Majelis Jemaat di Golkar. Yang berikut nanti dilanjutkan oleh laporan keuangan, dan setelah itu ada informasi penting yang disampaikan oleh kepolisian dari Polsek Rote Barat, dan setelah laporan keuangan dan waktu kami berikan termasuk dalam lelang. Ya, ada pisang goreng, ada yang sudah masak dan belum. Coba angkat tuh mesin bisa lihat. Kita. Tarwarta. Pisang goreng, sudah siap makan. Bagi kolak. Dua puluh satu kali.